Mari anak-anak, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin. Apa benda ni? Peel off mask. Kamu rasa ini boleh hilangkan jerawat? Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Masih ingat Cikgu Ainul Samurai daripada Sekolah Kebangsaan Kepayan Kota Kinabalu, Sabah. Seperti mana yang telah Cikgu janjikan sebelum ni, Cikgu akan kembali untuk tajuk yang sama untuk siri 2. Hari ini kita nak belajar sambil bermain. Nak main apa? Ya, kita nak main teka-teki. Cikgu teka, kamu teki. Silap. Cikgu teka, kamu eja dan jawab. Boleh? Tapi apakah perkataan yang kamu akan teka pada hari ini? Ya, kamu akan meneka perkataan heavy, heavy, heavy K dengan menggunakan teknik nombor. Dalam siri 1, cikgu telah menjelaskan bagaimanakah kita boleh mengeja suku kata dalam perkataan menggunakan teknik nombor. Untuk perkataan kevi, 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 kita akan menggunakan teknik nombor yang sama. Iaitu, mari kita lihat suku kata pertama mempunyai 2 huruf. Suku kata kedua juga mempunyai 2 huruf. Dan suku kata terakhir atau ketiga mempunyai 3 huruf. Jadi, teknik nombor yang digunakan di sini ialah 2, 2, 3. Macam mana caranya? Mari kita lihat 10 lagi contoh yang cikgu telah sediakan untuk topik kali ini. Jadi, anak-anak, seperti biasa, cikgu akan memberi clue dan dengar. Selepas itu, cuba tanya apakah jawapan yang sesuai bagi clue yang cikgu akan bagi. Sekejap saja lagi. Mari kita lihat clue yang pertama. Cluenya ialah kita gunakan untuk tidur. Kita menutup baju kita semasa tidur. Apakah ia? Selimut. Mari kita eja selimut. S is a. L I L. M U T mood. Bunyinya selimut. Clue untuk teka-teki seterusnya, benda ini digunakan untuk solat bagi Muslim. Apakah dia? Sejadah. Macam mana eja sejadah? S isa, J eja, D A H dah. Bunyinya sejadah. Dengar clue seterusnya. Sejenis makanan yang kita biasa jumpa pada hari raya. Apa dia ya? Ketupat. Mari kita eja ketupat. K I K T U T P A T pat. Bunyinya ketupat. Teka-teki seterusnya. Apakah nama sekolah Cikgu Ainul Samurai Bekas Sekolah Kebangsaan Kepayan? Kepayan. Jom kita eja kepayan. K I K P A P A Y A N yan. Bunyinya kepayan. Kepayan merupakan kata nama khas dan ianya bermula dengan huruf besar. Untuk clue seterusnya, sebuah bungkusan yang kita terima sama ada dari kawan atau teman. Apakah dia? Kiriman. Mari kita eja kiriman. K-I-K-R-I-R-I-M-A-N man. Bunyinya kiriman. Mari kita dengar clue seterusnya. Nama lain pada hari raya.
Lebaran. Jom kita eja lebaran. L E le, B E ba, R A N ran. Bunyinya lebaran. Plus seterusnya ialah apabila kamu meningkat pada bintik ini akan timbul di muka. Banyak kalau tidak dirawat makin merebak. Ya, jerawat. Mari kita eja jerawat. J I J R A R A W A T Y. Bunyinya jerawat. Plus seterusnya pula ada juga dengan muka lebih hitam dan mungkin merupakan adik-beradik jerawat. Maka dia jeragan. Mari kita lihat jeragan. J I J R E R A G A T gat. Bunyinya jeragan. Ini apa tu? Namanya ada seseorang sedang menghubungi cikgu. Kamu tahu apakah bunyi itu? Telefon. Mari kita eja telefon. T I T L I L F O N phone. Bunyinya telefon. Dan untuk clue yang terakhir, iaitu yang ke-10, dengar apakah cluenya. Mereka menangkap ikan di laut dengan menggunakan kapal besar. Siapakah mereka? Sebut kuat-kuat. Betul, nelayan. Mari kita eja nelayan. N I N L E L A Y A N yan. Bunyinya nelayan. Ha, baguslah anak-anak, kamu telah berjaya mengeja dan membaca 10 perkataan KVKVKVK pada kali ini. Pada siri 1, kamu telah dapat belajar 10 perkataan dan sekarang di siri 2, kamu belajar lagi 10 perkataan. Jadi, kamu telah belajar berapa perkataan? 20 perkataan. Cikgu ada hadiah untuk kamu. Jadi, video kita belum tamat. Kita ada 2 lagi segmen, iaitu segmen nyanyian dan segmen detektif suku kata. Jangan bergerak. Jangan ke mana-mana. Kita pergi ke segmen menyanyi. Okey anak-anak, cikgu telah bersedia untuk menyanyikan lagu perkataan Kevi, Kevi, Kevi K. Kamu sudah bersedia? Kita akan menggunakan melodi Twinkle, Twinkle, Little Star untuk segmen kali ini. Mari kita mulakan. 3, 2, 1. S E S L I L I M U T M U T. S E S L I L I M U T M U T. Bunyinya selimut. Kita guna semasa tidur. S E S J E jadi E H dah. S I se J E jadi E H dah. Bunyinya sejadah. Diguna untuk solat jemaah. E I ke ti u tu pi e ti pat. K I ke ti u tu pi e ti pat. Bunyinya ketupat dapat dimakan pada hari raya.
K I K P E P Y E N yan. K I K P E P Y E N yan. Bunyinya kepayan. Sekolah Cikgu Ainul Samurai. K I K R I R M A N man. K I K R I R M A N man. Bunyinya kiriman dari kawan atau teman. L I lebih E B R E N run. L I lebih E B R E N run. Bunyinya Lebaran, hari raya kita raikan. J I J R E R W E T what? J I J R E R W E T what? Bunyinya jerawat, itu tandanya muka perlu dirawat. J I J R E R G E T gat. J I J R E R G E T gat. Bunyinya jeragat, adik beradik pada jerawat. T I T L L E F O N phone. T I T L L F O N phone. Bunyinya telepon. Mari hubungi ibu di kampung. N I N L L Y A N yan. N I N L L Y A N yan. Bunyinya nelayan, tangkap ikan di laut dalam. Ha, anak-anak, kamu telah pandai menyanyikan lagu perkataan Heavy, Heavy, Heavy K. Untuk segmen seterusnya, iaitu Detektif Suku Kata, anak-anak perlu meneka apakah suku kata yang cikgu hilangkan dalam perkataan yang cikgu akan tunjuk sekejap saja lagi. Cikgu akan memberikan clue menggunakan teknik nombor, iaitu gambar jari sama ada 2 atau 3. Jadi anak-anak perlu meneka apakah suku kata yang betul bagi suku kata yang hilang. Okey? Sudah bersedia? Fokus kepada soalan-soalan cikgu dan cuba jawab. Boleh? Dalam segmen ini, anak-anak perlu meneka apakah suku kata yang hilang yang cikgu hilangkan daripada soalan-soalan. Sekejap saja lagi, cikgu akan bagi clue mana soalan-soalan yang cikgu tanya dalam segmen ini merupakan perkataan-perkataan yang telah kita pelajari tadi. Sudah bersedia? Itu dia. Je. What? Je, what? Apakah jawapan? Ya, jerawat. Jerawat. Untuk soalan kedua, ne, yan. Ne, yan. Dapat tak anak-anak juga? Apakah suku kata yang hilang yang mempunyai 2 huruf? Betul. Nelayan. Soalan ketiga. Tupat. Tupat. Boleh anak-anak teka apakah jawapan yang betul? Ketupat. Ketupat. Soalan seterusnya. Soalan keempat. Jadah. Jadah. Apakah perkataan yang betul berdasarkan soalan ini? Sejadah. Sejadah.
bagus. Untuk soalan kelima, mari kita lihat. Seli, apakah suku kata yang hilang sana? Selimut. Dan untuk soalan terakhir, mari kita lihat apakah soalannya. Tele. Boleh anak-anak kata, apakah jawapan untuk tiga huruf ini? Betul, jawapannya telefon. Bagus. Begitulah tadi anak-anak untuk tajuk pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak semua dapat mengeja dan membaca perkataan-perkataan yang telah cikgu sediakan tadi. Bagi rakan-rakan guru ataupun anak-anak yang baru saja melayari channel Cikgu Ainul Samurai, terima kasih diucapkan. Dan sekiranya butang subscribe di bawah masih lagi berwarna merah, klik dan satu kali pastikan ianya berubah menjadi warna kelabu. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa komen, like dan sharekan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah cikgu akan jumpa lagi anak-anak di video akan datang. Sekarang cikgu nak cuci muka dahulu sebab cikgu dah berjerawat dan berjerakat. Sebelum bersurai, ingat saya Cikgu Ainul Samurai. Bye-bye.